Museum Aceh kembali menggelar pameran temporer. Acara bertempat di Museum Aceh yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud Syah, Banda Aceh selama 6 hari. Museum buka mulai pukul 8.30 hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dan tutup sementara saat istirahat siang. Bertema Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh, event ini memamerkan siklus manusia mulai lahir, anak-anak, dewasa, hingga tua. Menariknya, di sini pengunjung bisa bernostalgia dengan permainan tradisional. Bisa juga mengenalkan si kecil dengan permainan tradisional seperti engklek, congklak, dan caturimung. Ada juga peralatan bertani dan melaut yang terbuat dari rotan dan bahan alam lainnya. Memasuki fase tua, terdapat potret kaum lansia Aceh dengan budaya makan sirih. Arena pameran temporer, siklus kehidupan, ditutup dengan tradisi melayat saat seseorang meninggal. Lengkap dengan batu nisan yang menjadi pengingat kepada pengunjung yang datang. Ibarat lorong waktu, museum mengajak pengunjung menghidupkan kembali khasanah budaya yang pernah hidup di tengah masyarakat. Apa yang diajarkan, bagaimana kehidupan selanjutnya mulai dari setelah kelahiran, anak-anak, kemudian dewasa, remaja, dewasa, kemudian sudah lari ke masyarakat, bagaimana setelah dia dewasa, kemudian kehidupan terakhir itu. Dari Banda Aceh, Nurul Hayati, Serambi on TV.